أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya kasihi sahabat saya Ustaz Abdul Ustaz Salam Halim. Kalau Ustaz kat sini, hari ini naik paket Ustaz Tuan Haji Ilyas. Tuan Haji Ilyas ni berusia surau Taman Exora. Ada kaitan dengan Kota Exora? Ada ke? Bukan, ada kaitan. Alhamdulillah, berimam, sahabat-sahabat, tuan-tuan muslimin muslimat yang berkata Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukurillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT masih sayang dengan kita. Allah SWT masih kasih dengan kita. Dan bukti Allah Taala kasih dan sayang kepada kita ialah Allah Taala kekalkan hidayahnya kepada kita. Itu bukti yang paling jelas, tanda Allah Taala sayang dan kasih kepada kita. Maka kita kena syukur sangat-sangat kepada Allah. Kerana tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah Taala berikan kepada manusia keseluruhannya selain daripada nikmat iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan? Kalau tak ada iman, sebanyak mana harta yang kita kumpul, setinggi mana pangkat yang kita ada, selama mana anak yang kita ada, selama mana isteri yang kita ada, semuanya akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka waliyazubillah. Kenapa? Kerana tidak ada iman. Tapi kalau kita ada iman, tuan-tuan, hari ini kadang-kadang orang tak pandang pun kita. Kita bukan VIP, orang tak kenal pun kita. Nak tahu orang kenal tak kenal kita, mudah je. Pergi satu majlis besar, ada tak orang terasa kalau kita ada? Berjalan tak majlis itu kalau kita tak ada? Kalau berjalan dengan majlis kita tak ada, tak pentinglah kita. Yang penting ni kalau dia tak ada, tak berjalan majlis. Itu orang besar, orang hebat pada pandangan manusia. Tapi pada pandangan Allah SWT, bukan itu ukurannya. Ya, bukan harta, bukan pangkat, bukan kedudukan yang menjadi pandangan Allah. Yang Allah Taala tengok apa dia? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Muka yang handsome, muka yang cantik Allah tak pandang, tak ada nilai di sisi Allah. Tubuh yang hebat, gagah perkasa, sadu, Allah tak pandang. Yang Allah pandang ialah qulubikum wa a'malikum. Tengok hati kita yang Allah Taala tengok. Yang Allah Taala terompong adalah hati kita. Baik hati kita, syurga tempat dia insya-Allah. Baik amalan kita, syurga tempat kita insya-Allah, walaupun orang tak pandang kita di dunia. Tuan-tuan, maka Allah SWT, kalau ditakdirkan yang masa kita hidup dunia kita dipandang hina oleh manusia, kita bukan VIP, orang cebik-cebik kita, ya, orang cemuh-cemuh kita, orang hina kita sebab kerja kita tak hebat mana, kita sampah-sampah dekat luar, sampah-sampah dekat tepi jalan, potong rumput tepi jalan, tuan-tuan, orang hina kita, ya, orang kadang mempermainkan kita. Tak apa tuan-tuan, sekejap je hidup dunia ni paling lama berapa lama tuan? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun berlalu, jalan-jalan kalau dikatakan, jalan-jalan ada 100 tahun, lepas tu apa dia? Lepas tu habislah. Kalau kita nak dihina oleh manusia pun, jadi maknanya nak dia menjatuhkan maruah kita pun 100 tahun je lah maksimum, lepas tu dah habis. Jadi tak perlu kita risau-risau sangat, tak perlu kita ambil hati sangat orang nak kata benda pun kat kita. Tak apa, sabar selama 100 tahun. Lepas 100 tahun kita akan mati. Tetapi kalau kita iman kuat, ketaatan kita kuat, amalan kita hebat, Allah Ta'ala jadikan kita VIP di akhirat nanti, tuan-tuan, di bawah bayangan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah, tuan-tuan, itu yang Allah nak tengok. Ya, jangan risau, jangan risau. Dunia ni sementara. Ya,
Hanya sepatutnya kita patut saling bersyukur kepada Allah SWT dengan iman ini. Pegang kuat-kuat tuan-tuan. Ya, jaga dia betul-betul. Jangan buat iman macam orang bagi benda secara percuma. Ya, ramai orang dapat iman free tuan-tuan. Macam kita ni iman free tuan-tuan. Tuan-tuan, ada tak kita buat apa pun nak dapat iman ni? Saya tanya tuan-tuan, ada tak kita belajar, kita buka satu-satu kitab, baca kaji Al-Quran, kaji hadis, jumpa orang tu, jumpa orang yang dalam iman, ada? Saya tak ada tuan-tuan. Saya tak ada. Punyalah mudahnya kita dapat iman, lahir je ke dunia, sudah bernama Muhammad bin Ahmad bin Ali. Contohnya. Dah Islam tak? Tak mengucap lagi dah Islam tuan-tuan. Ada mengucap ke? Bila lahir? Tak ada mengucap tuan-tuan. Lahirnya nangis eh. Tak ada mengucap pun tapi dah Islam. Dah Islam sebab mak bapak kita Islam. Mudahnya kita Islam. Tapi oleh kerana mudahnya Islam itu, kadangkala kita buat macam benda free. Benda free ni tuan-tuan, lain ceritanya dengan benda berbayar. Benda mahal, benda yang payah. Contoh saya orang kampung tuan-tuan. Alhamdulillah, suka jadi orang kampung. Tuan-tuan orang bandar semua kan? Alhamdulillah orang bandar semua. Bandar Seremban. Alhamdulillah eh. Mana Senawang eh? Sini Senawang eh? Okey Senawang. Saya orang kampung. Mak ayah orang kampung. Arwah ayah orang kampung. Dia daripada kecil saya pergi berkebun. Orang kita tuan-tuan. Ya Allah. Nak dapat RM4.5. Subhanallah. Dengan pancatnya, dengan kalau sama-sama dulu. Masa sama ayah saya, mak saya dulu. Rimau gajah tuan-tuan. Pergi buka tanah. Mak ayah asal Kelantan. Pergi ke Pahang buka tanah tuan-tuan. Dengan gajah dengan rimau. Dulu, zaman dulu. Payah je nak dapat duit. Benda free. Benda payah tuan-tuan. Jadi kalau dapat duit tu, ya Allah. Punya fikir-fikir kalau nak belanja. Sebab apa? Payah nak dapat duit. Tapi bila dapat duit free, kita tak kisah sangat. Belanja ikut dia je. Sebab dia kata, okey free. Macam anak-anak kita tuan-tuan. Anak-anak kita ada buat kerja. Dapat duit tak tuan-tuan? Mak duit, ayah duit. Itu je. Tak ada kerja benda pun kat rumah. Tuan. Mak nak pergi sekolah RM5. Ayah nak keluar, nak pergi KFC RM10. Mudahnya. Kan? Dipikir tak nak belanja anak-anak kita? Kebanyakan anak-anak tak fikir sebab apa? Benda mudah. Yang tak payah pergi apa benda, tak payah buat apa benda, dapat je. Nak habis duit, minta lagi, habis minta lagi. Senang punya duit kalau dapat free. Betul tak adik? Ada yang belakang-belakang tu, adik-adik. Senang tak duit kan? Yang mak ayah kan? Tapi mak ayah ni punya payah nak dapat duit, Masya Allah. Struggle-nya siang malam nak cari duit. Dan bila kita cari duit payah, maka kita belanja pun, ya Allah, pun hemat. Nak fikir nak bagi RM10 pun, nak buat apa benda RM10 pun, kita rasa payah dapat duit sebab kita kerja payah. Sama yang juga kan Islam ni tuan-tuan. Ramai orang hari ini tak ambil cakna dengan agama. Kenapa? Kerana dia dapat percuma. Dia dapat free tuan-tuan. Ya, bila dapat free, kita main-main. Kita tak jaga kalau kita tuan-tuan. Ya? Tapi kalau orang yang mencari agama, orang yang mencari iman, kita tengok ramai sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Ya? Mereka dilahirkan bukan Islam, mereka membesar bukan Islam, tetapi mereka cari Islam. Mereka baca buku tuan-tuan, jumpa orang itu, jumpa orang ini, tanya itu, tanya ini, sampailah mereka yakin betul masuk Islam, barulah mereka memeluk Islam. Maka keimanan mereka hebat kerana mereka masuk Islam kerana usaha-usaha yang begitu hebat. Dan mereka masuk Islam kerana keyakinan bahawa tidak ada agama yang lebih hebat daripada agama Islam. Lalu mereka memeluk Islam dengan penuh keyakinan. Mereka mendapat bukan free. Mereka dapat dengan usaha, dengan titik peluh, dengan pengorbanan. Maka mereka kadang-kadang lebih hebat daripada kita. Tengok sahabat-sahabat kita. Ya, contohnya Ridwan T, Profesor sekali, Ridwan T Abdullah. Dia membela orang Melayu lebih hebat daripada orang Melayu. Contohnya, contoh, dia Cina. Okey, tapi bila dia dapat Islam, dia perjuangkan Islam lebih hebat daripada kita. Dia dah lama Islam ni. Jadi apa pun tuan-tuan, Alhamdulillah, ya, itu mukadimahnya. Jadi Alhamdulillah hari ini, pada tajuk yang kita akan bincang pada malam ini insyaAllah tuan-tuan, ya, 7 sebab kenapa kita mesti ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tuan-tuan bertanya, kenapa 7? Tak 10 ke tak 5? Sebab 7 ni
satu benda yang rapat dengan kita. Antaranya tingkat syurga adalah 7. Dia ke 7 juga tuan-tuan. Ya. Dan 7 juga amat, amat dekat dengan diri saya kerana saya juga seorang penulis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok buku, bukan nak promosi ya. Nak cerita je nak kongsi. Tuan-tuan mungkin tengok buku ni dekat MPH ada, dekat popular ada, dekat Kuni-Kuni pun ada. Buku ni bertajuk Kenapa Saya Tidak Jadi Jutawan. Saya penulis. Okey tuan-tuan, saya boleh jadi pesyarah, saya juga penulis tuan-tuan. Dan buku selanjutnya, jangan terkejut tuan-tuan ya. Dalam proses kulit dah siap, 7 langkah mudah untuk berpoligami tuan-tuan. Okey, jangan terkejut. Coming out soon. Dalam 3 bulan lagi insyaAllah akan keluar. Sebab tu nombor 7 tuan-tuan, saya pilih nombor 7. Dan untuk itu untuk orang lelaki saja. Kulit dia tulis untuk lelaki saja. Lepas 6 bulan, saya akan tulis lagi satu buku. Nombor 7 juga tuan-tuan. 7 langkah mudah untuk mengelakkan suami pun poligami. Itu khusus untuk wanita saja. InsyaAllah tuan-tuan ya. Jadi sebab saya pilih 7. Jadi bukan nak buat promosi yang bersempatan, cuma nak kongsi saja ya. InsyaAllah. Baik tuan-tuan, berkat Allah SWT. 7 sebab kenapa kita mesti ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertamanya, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk ikut Nabi. Artinya arahan, bukan pilihan. Arahan ni kalau kita tak buat, maknanya berdosa. Kalau tinggal berdosa, kalau buat dapat pahala. Ikut perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taat pada Nabi, taat ikut perintah Nabi adalah arahan Allah. Sama juga, kenapa isteri wajib taat kepada suami? Bukan kerana suami suruh, kerana Allah yang suruh, Nabi yang suruh. Maka kalau isteri tidak taat kepada suaminya, maka dia bukan saja menderhaka kepada suaminya, tapi menderhaka kepada Allah dan Rasul. Kerana itu perintah Allah dan Rasul. Tuan-tuan, ya, perempuan khususnya, bila kita ada masalah dengan suami, ya, kita marah dengan suami kita, tinggalkan kadang-kadang bila suami suruh tak ikut, tak dengar. Tuan-tuan kena ingat, bila kita marah sebenarnya dengan suami, kalau apa yang kita marah itu tidak patutlah. Kalau yang patut itu memang patut marah lah. Ya. Kita marah dan kita tak layan dia, tidak taat pada dia, maka kita telah menderhaka pada dia, pada Allah dan juga pada Rasul. Kerana mentaati perintah suami itu adalah perintah Allah dan Rasul. Jadi sebab itulah, kita nak marah pun kita marah kerana Allah. Nak sayang pun sayang kerana Allah. Kita sayang pada Nabi adalah kerana Allah. Kerana Allah perintahkan kita mentaati Nabi SAW. Ya? Jadi sebab itulah, ya, kalau kita nak sayang, contohnya sesama manusia pun sayanglah kerana Allah. Suami nak sayang suami isteri dia, sayanglah kerana Allah. Isteri nak sayang dengan suami, sayanglah kerana Allah. Apa beza sayang kerana sayang kita semata-mata kerana dia itu adalah suami kita, maka kita sayang dengan dia. Maka isteri pun sayang dengan suami kerana dia, suami dia. Apa bezanya sayang suami kepada isteri, sayang isteri kepada suami kerana Allah? Apa beza tuan-tuan? Bezanya yang pertama, apabila kita sayang kerana Allah, maka kita akan dapat ganjaran daripada Allah SWT kerana sayang itu. Hanya bukan sia-sia. Tapi kalau kita sayang dengan dia, suami dia, suami kita saja, maka tidak dapat pahala. Tanya, apa saja amalan yang kita buat, kena kaitkan dengan sayang cinta kerana Allah. Itu nombor satu. Nombor dua, kehebatan kita bercinta kerana Allah, cinta pada suami kita, pada isteri kita kerana Allah, kerana dia akan memberikan kesan yang amat positif. Okey tuan-tuan, saya pengamal poligami, alhamdulillah. Sebab tu saya tulis buku pun berkaitan poligami. Tapi bukan kempen. Bukan saya nak kempen tuan-tuan berpoligami tak? Anak baru 15, alhamdulillah. Baru 15, alhamdulillah. Bila kita hidup dalam keadaan berpoligami tuan-tuan, kalau kita ada seorang isteri, kena sabar tak bang? Kena sabar tak? Kita sabar tak berhadapan dengan isteri? Kita sabar tak? Berapa peratus agak kita sabar? Banyak juga. Banyak peratus lah. Itu bagus orang.
Artinya kalau kita ada seorang istri, kita kena sabar 100%. Kalau ada dua orang, 200% sabar dia. Tiga orang, 300%. Empat orang, 400% sabar. Tak boleh sabar, jangan buat. Tak boleh sabar, jangan buat, tuan-tuan. Jadi apa melalui pengalaman yang saya lalu, kita memang kena sabar banyak-banyak peratus. Saya tak senang sebut berapa peratus. Tapi banyak peratus macam mana sebut tadi. Apa bezanya kita sayang isteri dia, isteri kita kerana dia tu isteri kita kepada kita sayang, dengan kita sayang dia kerana Allah? Ada banyak kesannya, tuan-tuan. Yang pertama di antaranya yang saya nak konsiderkan, tuan-tuan, berdasarkan pengalaman. Siapa yang dah kahwin lebih 10 tahun? Ada tak? Ada 10 tahun, 20 tahun. Oh ramai, ramai, alhamdulillah. Ada tak pernah bermasam muka dengan isteri? Confirm ada. Okey. Bila kita bermasam muka, kita marah dengan isteri kita, apa kita buat? Senyum je kan? Kebanyakan marah tapi senyum je kan, betul? Ya ke macam tu? Tak semestinya. Biasanya kalau kita marah, dia ada tindakan-tindakan susulan. Ada setengah suami bila dia marah dekat isteri dia tak balik. Ada macam tu. Ya, dia pergi rumah kawan, dia mana melepak kat rumah kawan, dia tak balik. Ada setengah suami dia marah, dia sekat bantuan kewangan. Ada. Ada orang bila dia marah dekat isteri dia tarik semua kereta-kereta semua. Biar isteri dia jalan kaki, ada. Kenapa? Kerana dia cinta sayang untuk kerana isteri dia, bukan cinta kerana Allah. Kalau cinta kerana Allah, dia kena tengok balik prinsip-prinsip kasih sayang tu. Walau bagaimanapun keadaan dia, dia suka ke tak suka pada isteri dia, marah macam mana pun, dia tetap balik. Contohnya, sebab apa? Itu arahan Allah. Nafkah wajib bayar, wajib bayar. Macam mana pun dia marah dengan isteri dia, dia kena bayar nafkah. Contoh, artinya kalau sayang kita, kasih kita kerana Allah, maka dia akan jauh lebih kekal daripada kita hanya sayang dan kasih kerana dia itu suami kita ataupun isteri kita. Penting sayang dan cinta kerana Allah SWT. Sebab itulah orang yang cintanya kerana Allah, kasihnya kerana Allah, hidupnya lebih bahagia berbanding orang yang cintanya hanya duniawi. Kerana tubuh badan isterinya yang cantik, yang menggiurkan, maka dia sayanglah. Bila dah tua, dah mulalah seleranya berbeza. Bertukar arah, tuan-tuan. Jadi masalah. Tapi kalau cintanya kerana Allah SWT, walau macam mana fizikal isteri dia, walau macam mana fizikal suami dia, maka dia akan kekal bersama. Kerana itu adalah tuntutan Allah SWT untuk berbaik. Antara suami dan isteri tanpa kira keadaan dan keadaan masing-masing. Itu kepentingan kita membuat sesuatu kerana Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan yang mengatakan Allah SWT, bila Allah SWT memerintahkan kita untuk mengikut Nabi SAW, maka dia wajib dibuat tinggal berdosa. Okey, tinggal adalah berdosa. Ini berdasarkan pada firman Allah SWT, وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Maka adalah kamu ikut Nabi SAW, kerana dengan mengikut Nabi itu, mudah-mudahan kamu akan mendapat hidayah. Artinya, tuan-tuan, kita wajib ikut Nabi. Bila Allah SWT perintah, maka tidak ada pilihan. Banyak perintah-perintah Allah SWT yang Allah wajibkan ke atas diri kita, kadang-kadang kita lihat ada masalah-masalah terhadap diri kita. Sebabnya prinsip Allah SWT menentukan hukum macam ni, tuan-tuan. Saya bila berborak-borak dengan anak murid saya, cerita-cerita tentang anak murid saya, saya kata, ada tak satu amalan? Amalan ni kita nak buat teka-teki sikit dengan tuan-tuan dan perempuan. Teka-teki, ya? Bila Allah Ta'ala wajibkan sesuatu perkara, dia mesti ada kebaikan. Allah Ta'ala wajib, mesti ada kebaikan. Dalam kebaikan tersebut, ada tak unsur-unsur negatif ataupun perkara-perkara yang menyusahkan kita? Ada tak agak-agak? Ada. Memang macam tu. Solat wajib tak? Solat wajib. Kenapa dia wajib? Kerana Allah mewajibkan. Allah nak kita solat, nak tunduk dan patuh pada dia, nak sujud pada dia. Senang atau susah? Susah, tuan-tuan. Susah. Sebab tu ramai orang tak sembahyang.
Ada survei saya terbaca yang semayang secara teratur dalam 20% je orang Islam, tuan-tuan. Yang semayang betul-betul ikut macam tuan-tuan je lah. Maulid, insya semua, semua waktu-waktu semayang betul-betul. Semua waktu tak pernah miss, 20% je. Yang lain, semayang tak semayang, semayang tak semayang. Masa terdesak semayang, masa mak ayah dia meninggal, insaf sekejap semayang. Masa anak sakit, semayang. Macam tu lah, muntahajud, bangun, doa, contohnya. Okey tuan-tuan, yang sebab tu lah. Itu contoh-contoh yang kita buat. Jadi berbalik kepada apa yang kita ceritakan ni, banyak benda-benda yang Allah Ta'ala perintah, ada mesti ada kebaikan dia, tapi dalam masa saya sama dia akan ada susah-susah. Dan kesusahan itulah artinya ada satu bentuk cobaan Allah kepada kita untuk tengok macam mana kita mampu untuk mentaati perintah Allah walaupun ia susah dan sukar. Itulah pengorbanan kita, dan itulah Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala kepada kita dengan syurga di akhirat nanti. Sebenarnya payah. Payah. Puasa senang tuan-tuan. Puasa yang juga. Ada tak orang puasa? Puasa orang nak jumpa tu, ya Allah. Ada? Tak ada tuan-tuan. Seronok pun dia kena paksa jadi seronok tuan. Penat, letih, lapar, dahaga. Secara naturalnya, secara fitrahnya, jiwa kita, nafsu kita tak suka. Tapi kita buat. Kita cuma suka. Payah tuan-tuan. Bukan senang. 30 hari. Turut-turut pula tu. Contoh. Susah? Susah tuan-tuan. Zakat senang tak? Zakat lah anda tu. Yang paling payah. Kalau ada 1,000, kena zakat kan? 2.5% berapa ringgit tuan-tuan? Baru 20 ringgit. Sikit kan? Kalau ada 10,000? 250. Banyak sikit. Kalau 1,000? 2,500. Kalau ada 1 juta? 25,000 tuan-tuan. Hai. Lain macam. Kalau sikit-sikit tu okey lagi. Kalau kan 1 juta, 25,000 nak kena keluar, masa tu orang boleh fikir lah kan. Hai, banyak ni. 25,000 ni. Tak ada orang tahu ni. Tak payah pun tak apa. Contoh. Susah tuan-tuan? Susah. Tapi kita buat. Kita buat kalau kita tahu itu adalah cubaan daripada Allah SWT. Itu yang wajib. Prinsipnya yang wajibnya Allah Ta'ala akan wajibkan apa yang Allah Ta'ala lihat bahawa ia adalah kebaikan kepada umat manusia, walaupun kadang-kadang kita tak nampak kebaikan dia. Puasa. Nampak kebaikan? Oh, adalah sekarang ada kajian saya mengatakan orang yang berpuasa ni sihat. Alhamdulillah. Kalau ada, kalau tak ada, kita kena puasa. Kena puasa juga. Contoh. Ya. Jadi sebab itulah, itu yang pertama. Yang keduanya, prinsip yang kedua ialah bila Allah Ta'ala mengharamkan satu-satu benda, dia tidak akan ada buruk-buruk sampai ujungnya buruk. Tak. Mesti ada kebaikan. Minta maaf tuan-tuan, jangan salah faham lah. Jangan kata yang buruk-buruk, ada baik, aku boleh buat lah. Tak, bukan itu maksudnya. Saya nak ceritanya, dalam dunia ni Allah Ta'ala jadikan satu benda, walaupun dia haram, dia tetap ada kebaikan. Tak percaya tuan-tuan? Saya ambil satu contoh. Allah SWT haramkan arak, tuan. Allah Ta'ala haramkan arak. Macam mana Allah Ta'ala haramkan arak? Allah Ta'ala turunkan ayat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Allah Ta'ala mengiktiraf bahawa dalam arak itu ada manfaat. Yes, ada manfaat. Allah iktiraf dalam Al-Quran. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi buruk dia jauh lebih banyak daripada manfaat. Artinya ada manfaat tak? Ada manfaat. Tapi kenapa Allah Ta'ala haram? Kerana ismu ma dosanya, keburukannya jauh lebih banyak daripada yang baik. Artinya Allah Ta'ala tak haramkan. Tapi ada baik? Ada baik. Jadi saya tanya soalan ini pada banyak pelajar saya. Cuba cari satu perbuatan haram yang langsung tak ada kebaikan kepada pelakunya. Ada tak? Cuba tuan-tuan tegak. Ada tak satu benda buruk, dosa, haram, langsung tak ada kebaikan untuk pelakunya? Ada tak? Siapa nak cuba? Zina. Oh, bagus. Kalau tak bagus, kalau tidak ni'mat, orang tak buat zina. Bagus tak untuk dia? Bagus untuk dia. Tapi dosa tak? Dosa tu lain cerita. Nak cerita kebaikan kepada manusia ada? Ada. Apa beza antara persetubuhan dalam perkahwinan dan luar perkahwinan?
Dari sudut hukum memang berbeza, tapi dari sudut keseronokan sama tak? Wallah alam. Tapi benda yang sama, melepaskan hawa nafsu tu, ada kebaikan untuk manusia, ada kebaikan. Tapi kenapa Allah Ta'ala haramkan? Kerana keburukan-keburukannya. Kerana mungkin membawa penyakitnya, mungkin kerana percampuran benihnya antara satu orang satu orang. Tapi haram. Apa lagi tuan-tuan? Cuba tiga-tiga, kita main tiga-tiga malam ni tuan-tuan. Ada tak? Bunuh bagus tuan-tuan. Oh, jangan kata saya kaya bunuh pula. Saya buat contoh mudah. Bunuh ni bagus. Contoh tuan-tuan. Anak-anak, dia ada ayah dia. Ayah dia kaya, berjuta-juta duit. Contoh. Tapi ayahnya sangat gerutu. Anak ni belajar kat musim, contohlah. Ayah ni, dia kata, dia punya prinsip, ayah dulu cari duit sendiri. Ayah, atuk kamu tak pernah bagi duit ke ayah. Ayah kerja siang malam sampai ayah kaya-kaya. Kamu pun kena buat benda sama. Kamu kena cari duit sendiri. Nak pergi musim? Nah, RM10. Duit juta-juta ni. RM10 dia bagi ke anak dia. Anak pun simpan dia dah mati. Ayah aku ni kalau mati banyak berapa duit ni. Contoh tuan-tuan Satu malam dia pergi tukup ya. Kena bantal ayah dia. Mati. Anak tunggal tuan-tuan. Banyak dapat duit? Dah banyak dapat duit. Untung tak? Bunuh itu bagus. Dalam keadaan itu, tangkapkan cerita lah. Jangkalkan cerita lah. Yang penting dunia ada manfaat. Ada manfaat tuan-tuan. Carilah benda-benda tuan-tuan setakat ini yang saya cari-cari tak jumpa lagi satu benda yang haram langsung tak ada kebaikan. Siapa hadiah nanti beli. Saya bagi hadiah. Saya bagi buku ni. Saya dapat jawab satu soalan, saya bagi buku ni kat tuan-tuan. Ya? Malam ni insyaAllah. Jadi konsepnya, kita berbalik pada apa yang kita bincangkan tadi. Itu konsep Allah Ta'ala menentukan yang haram, yang apa namanya, yang wajib dan sebagainya. Kita kena taat dan wajib kepada perintah Allah SWT kerana itulah arahan. Bukan ada pilihan. Dalam ayat Allah SWT menyebutkan ya wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakulu khairatu min amrihim, yang bermaksud orang mukmin ini ya dan juga mukminah kalau sekiranya Allah Taala menentukan satu-satu perkara, menetapkan satu-satu perkara, berkata ini wajib, ini haram, maka lahum khayratu min amrihim, maka mereka tidak akan membuat apa-apa pilihan kecuali menuruti perintah Allah Subhanahu Taala. Itu konsep orang beriman. Orang beriman dia tak tanya. Apa hikmahnya? Kita kena berpuasa? Tak. Orang beriman kalau nak faham tidak ada masalah. Tapi orang beriman ini kalau wajib, oh wajib. Sami'na wa ata'na. Kami terima, kami dengar dan kami taat. Kenapa sini haram? Tak kisah. Kalau dia haram, maka aku akan tinggalkan tanpa perlu bertanya. Sebab kadang-kadang banyak soal ni masalah. Banyak soal ni ada banyak masalah. Kalau kita tengok sejarah Bani Israel, kita cerita pasal Bani Israel ni, ceritalah banyak kaitan dengan Baitul Maqdis dengan apa isyarat Amerika, Baitul Maqdis jadi negara apa Israel dan sebagainya. Banyak yang dah syahid dia para muli Gaza dan sebagainya. So itu cerita-cerita kemudian yang kita akan cerita kemudian. Tapi nak ceritanya, banyak soal ni tak bagus. Kalau kita cerita tentang Bani Israel, bila kes ada berlaku satu kes kematian dan Allah SWT perintahkan supaya apa? Untuk dapatkan siapa pembunuh dia, dia kena ambil bahagian daripada lembu pukul tubuh orang yang mati tu akan bangkit dan akan beritahu siapa yang membunuh dia. Ini mukjizat Nabi Musa AS. Jadi apa yang berlaku? Bani Israel ni memang degil. Memang kuat kepala sampai sekarang pun. Dan sejarah dia tak pernah. Memang begitulah keadaan ni. Memang manusia yang paling jahat di atas dunia ni, Bani Israel lah. Dan kaum Israel. So, kini tanya. Macam mana lembu, macam mana, banyak-banyak soal akhirnya sehingga kan sampai mereka hampir-hampir dah tak ada lembu yang ada sebelumnya. Seekor tu dia ada lembu, akhirnya. Itulah. Sebab apa? Dia tanya bukan dia nak buat, dia tanya supaya dia tak buat ataupun dia melengah-lengahkan. So tanya banyak sangat lembu tak bagus juga sebenarnya. Tapi kalau tanya untuk kita mendapatkan pemahaman yang tepat, yang benar, tidak ada masalah. Baik tuan-tuan, jadi bila Allah Ta'ala perintahkan kita ya, untuk ikut perintah Nabi SAW, maka kita wajib taat dan patuh tanpa kita bertanya banyak, bertanya banyak soalan. Baik, kenapa pula kita patut ikut perintah Allah? Ya, tadi saya dalam kelas tadi saya mengajar fiqh munakkad. Ya, mengajar fiqh munakkad, ada satu kisah dan pelajar-pelajar yang ada buat research lah. Interview orang ramai-ramai. Antara tajuk yang ceritanya tadi poligami. Maksudnya kenapa tak tahu lah pasal kesan. Balik-balik poligami. Tapi tak apa. Nah ceritanya,
Bacaan ni lima dia ada dua, satu kumpulan, dua orang budak perempuan. Dia boleh buat cerita recent pasal monogami. Dan saya arahkan mereka supaya pergi interview. Dia pun interview. Interview tu lima orang kumpulan yang dia interview. Semua je nampak monogami hulu, tak nyata. Semua buruk belaka. Okay, saya kata macam ni. Lepas dalas, saya kata poligami dan apa sahaja hukum yang Allah Ta'ala tetapkan wajib baik, mesti baik. Perkara yang Allah Ta'ala haruskan, disyariatkan, mesti baik. Yang tak baik adalah pengamalnya. So, jadi tuan-tuan, perempuan, kalau nak marah poligami, jangan marah pada hukum. Kalau hukum itu, hukum Allah. Nak marah orang yang mengamalkan poligami yang tak mengikut perintah Allah SWT. Lepas kelas, dia perempuan tu tanya, "Ustaz, dia kata, saya tak faham, kenapa saya memang tak boleh terima poligami. Macam mana nak buat?" Dia kata. "Macam mana nak buat? Budak perempuan ni?" Saya kata macam ni lah. Siapa yang jadikan nanti? Allah jadikan. Siapa yang bagi kita hidup? Allah kan. Siapa bagi rezeki kat kita? Allah kan. Tu perempuan yang kita ni siapa bagi? Allah kan. Okey, bila Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia, maka apa hak kita untuk menentang perintah Allah? Apa hak kita untuk menentang perintah Allah? Allah dah bagi kita hidup, Allah bagi peluang, Allah bagi rezeki, Allah bagi segala-galanya, kesihatan segala-galanya. So, bila Allah Ta'ala menentukan sesuatu perkara, apa hak kita untuk menentang perintah Allah SWT? Bila Allah Ta'ala jadikan sesuatu itu berlaku, maka itu adalah ketetapan Allah, qada dan qadar Allah yang wajib kita terima. Ini hati yang terbuka walaupun kita tak suka. Kerana itu adalah ketetapan Allah. Budak itu pun terdiam. Harap-harap terbuka hatinya. Bukan terbuka hatinya untuk berpoligami. Terbuka hatinya untuk menerima hukum Allah SWT. Jadi tuan-tuan, mata Allah SWT, yang pertamanya, kenapa kita perlu ikut Nabi SAW? Yang pertamanya kerana apa? Kerana ia adalah arahan dan perintah daripada Allah. Dan bila ia perintah daripada Allah, maka haram kita mengingkarinya. Ya? Bukan kita taat pada Nabi itu saja tak, tapi ia adalah kerana Allah yang perintahkan kita taat kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kenapa kita perlu ikut Nabi SAW? Kerana tidak ada role model yang terbaik. Tidak ada qudwah, tidak ada uswah ikutan yang paling baik kecuali kita mengikut Nabi SAW. Nabi adalah ikutan yang paling baik yang telah diiktiraf oleh Allah SWT. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah uswah ikutan yang baik. Allah Ta'ala telah mengiktiraf Nabi telah ikutan yang baik. Kalau ikut Nabi, confirm berjaya. Kalau ikut Nabi, mesti masuk syurga, insyaAllah. Kalau ikut Nabi, confirm tak sesat. Kalau ikut Nabi, confirm selamat. Tapi hari ini, kita lebih cenderung pada mengikut ya, solusi-solusi ataupun cara-cara kaedah penyelesaian orang-orang yang bukan Islam. Ya, kita kagum dengan berbagai-bagai kaedah penyelesaian dalam berbagai-bagai masalah. Ya, jadi sebab itulah kita tak selamat, tuan-tuan. Ya, kita nak didik anak pun ikut cara barat. Ya, ekonomi kita pun cara barat. Ya, politik kita pun cara barat. Kehidupan kita pun cara barat. So, kalau kita ikut cara-cara selain daripada cara yang dibawa oleh Nabi SAW, confirm kita tidak akan berjaya. Dan sebab Rasulullah ini diperintah oleh Allah SWT untuk membawa wahyu. Wahyu itu datangnya daripada Allah SWT. Jadi sebab itulah tuan-tuan, yang limangkala yajullah wal yawm al-akhir wa dhakarallah kathirah. Ya, maksudnya orang yang ikut Nabi SAW ini, dia mengharapkan daripada dia mengharapkan balasan di hari akhirat dan banyak menyebut nama Allah SWT. Jadi tuan-tuan, yang kedua, kenapa kita perlu ikut Nabi SAW? Kerana confirm, ya, Nabi itu adalah pilihan Allah SWT. Dan bila kita ikut Nabi, confirm kita akan selamat, kita akan berjaya dunia dan akhirat. Kalau tengok ikut orang lain, belum tentu. Tuan-tuan ikut saya, belum tentu selamat. Tuan-tuan ikut siapa-siapa pun, belum tentu selamat. Kalau ikut Nabi, confirm selamat insyaAllah di dunia dan akhirat. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita perlu ikut Nabi SAW? Ialah kerana
Ia merupakan syarat untuk kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tak komplit kasih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ya. Katalah kalau sekiranya kamu mengasihi Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah taala, nescaya Allah taala akan mengasihi kamu dan akan mengampuni dosa kamu. Artinya kalau kita hanya taat pada Allah Subhanahu wa taala, contoh ada orang, ya, baru ni saya bola dengan seorang kawan. Balik dia dari Mesir, tuan-tuan. Ya, sama belajar, cuma dia bidang lain lah, saya bidang syariah, dia bidang bahasa. Bola-bola cerita-cerita lama tak jumpa, tuan-tuan. Bila bincang-bincang masalah isu-isu, banyak-banyak isu, nampak lain, dan macam kawan ni. Ya, dia ada kecenderungan Syiah sikit. Dia belajar biasa, tuan-tuan. Ada, kan? Lepas tu saya tekan, tanya dia. Kamu baik, tapi lama tak berhubung. Dia kata, ana hampir-hampir masuk Syiah. Subhanallah. Saya pun terkejut, tapi cover lah. Tak nak pergi nampak terkejut dengan kawan, kan? Kenapa itu berlaku, tuan-tuan? Ya? Kerana banyak benda-benda yang kita lakukan hari ini, kadang-kadang kita ikut akal pemikiran kita. Terlalu banyak berfikir, terlalu banyak pakai logik, tuan-tuan. Ya? Kalau pakai logik, rosak agama, tuan-tuan. Ya? Sebab agama tak boleh pakai logik. Agama mesti ikut landasannya agama. Itu asasnya dulu. Boleh pakai logik tapi kena bertepatan dan selari dengan hukum Allah. Kalau pakai logik, orang kata zina itu halal. Kalau pakai logik. Kenapa? Kalau kita sebut, kenapa Allah Ta'ala jadikan zina itu haram? Orang kata apa? Orang yang gunakan, dia kata, okey. Kenapa Allah Ta'ala turun haram dan zina? Kita pun sebutlah. Ada hikmah di sebaliknya. Antaranya ialah untuk supaya tidak kena penyakit. Antaranya supaya tidak bercampur benih antara satu lelaki dengan satu lelaki yang lain. Okey. Dia kata, baik. Kalau ada satu alat, contohnya sekarang pakai kondom. Sorry lah, ini 18XL ni, tuan-tuan. Kita maaflah kalau ada anak-anak. Tapi ini cerita tentang hukum, eh. Maka dia kata, kalau tak pakai kondom, penyakit tak ada. So, halal dia? Tetap tak halal. Ya, sebab tu agama ni tak boleh guna akal. Boleh guna tapi kena syaratnya selari dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu SWT. Ya? Jadi, ada orang mengatakan, kita tak perlu ikut Nabi. Sebab Nabi itu manusia. Kita perlu ikut Allah. Allah, kita hanya ikut Quran. Dalam Quran tu ada segala-galanya. Boleh tak terima, tuan-tuan? Kalau kita yang ada iman, tentulah kita kata, macam mana? Boleh. Kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita mengucap la ilaha illallah, sah tak, tuan-tuan? Tak sah. Mesti ada Muhammad Rasulullah. Artinya iman kita tak sempurna. Ya? Tapi ada orang kata, kita kena ikut Quran. Tak boleh ikut hadis. Ya? Sebab hadis ni dibawa oleh manusia. Diceritakan oleh Nabi. Kalau ni dibawa oleh ramai sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ni kadang-kadang dia buat salah. Bila buat salah, kita tak boleh pakai hadis tu. Ada orang yang berfikiran demikian. Baik, kalau kita tanya mereka, Quran ni datang macam mana? Quran ni datang oleh Jibril kepada Nabi, betul? Tentang, eh? Quran ni turun kepada Nabi. Macam mana Nabi sampaikan kepada kita hari ini? Boleh sahabat, kan? So, kalau kita kata sahabat semuanya bohong, artinya Quran bohong lah. Artinya tak masuk akal. Tak masuk akal. Artinya, memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kepada sahabat. Tetapi jumlah yang meriwayatkan satu-satu ayat Al-Quran, ya, adalah dibentuk di dalam bentuk mutawatir. Dan jumlah yang begitu ramai, yang kata ulama mustahil mereka boleh menipu dan berbohong. Dan itulah keadaan Allah Ta'ala menyampaikan Al-Quran kepada kita sampai hari ini. Jadi adalah mustahil untuk orang yang hanya kata Allah Ta'ala yang patut kita sembah. Betul, Allah Ta'ala patut kita sembah. Tapi kita tak, ada yang mereka kata, kita perlu taat pada Allah. Rasul tak perlu. Kita kena ikut Allah Ta'ala sahaja adalah satu pendapat yang memang tak masuk akal. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran, ya, contohnya ayat Al-Quran yang memerintahkan kita solat.
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alayha. Dalam kamu suruh ya keluarga kamu untuk bersolat dan sabar menjalankan solat. Okey, solat tuan-tuan. Kalau tak ada hadis Nabi boleh buat solat? Baca ayat Quran, ada Quran. Dalam Quran semua tak? Empat rakaat sembahyang Zuhur. Ada tak? Jumpa tak selama ni tuan-tuan baca Quran? Tak kan? Rukuknya macam mana? Sujudnya macam mana? Berapa rakaat baca? Tahiyat ada tak dalam Quran? Fatihah ada dalam Quran. Ada tak? So artinya kalau orang yang bijak dia fikir macam tu, boleh kata tak masuk akal. Macam mana kita tak, kita nak beribadah kalau hanya ikut Quran? Mesti ada hadis. Hadis lah yang menceritakan macam mana kita nak solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi SAW. So semayalah seperti mana tengok kamu, kamu semua tengok aku semayang. Ha, itu pun ramai, hari ini pun ramai yang terpengaruh tuan-tuan. Ini masalahnya ya? Masalahnya mereka yang kadang-kadang menggunakan otak pemikiran mereka yang amat-amat terhad ya, yang amat terhad ya, untuk menentukan pasal satu perkara. Salah tuan-tuan ya? Kita boleh menggunakan akal pemikiran kita, bahkan antara sumber ya, antara tersumber hukum hakam yang kita ada hari ini pun sebenarnya ada sebahagiannya berasaskan pada logik akal. Ada gunakan kias. Contoh kita ada Quran, kita ada sunnah, kita ada ijma, kita ada kias. Kias itu memang berdasarkan akal pemikiran, tapi mesti berasaskan pada prinsip-prinsip syarak. Baik. Jadi tidak mungkin kita mendapat kasih sayang Allah SWT kalau kita tidak cinta dan kasih pada Allah SWT berdasarkan pada firman Allah SWT yang kita telah pun sebutkan tadi. Baik. Kemudian seterusnya, okey, itu poin yang kita sebutkan tadi itu tuan-tuan, dia dah digabungkan dua-dua perkara. Ya, yang ketiga dan keempat, iaitu kita tak dapat kasih sayang Allah Ta'ala kecuali kita mengasihi Nabi SAW, dan juga kita tidak mungkin boleh beramal dengan satu-satu amalan kalau kita hanya berpandukan kepada Al-Quran semata-mata tanpa kita merujuk kepada hadis. Baik. Yang seterusnya, yang kelima tuan-tuan, anak bila kita tak lama insyaAllah. Okay. Yang kelima ialah Nabi adalah sebagai pembawa hidayah. Subhanallah tuan-tuan. Ya, Nabi ini disebutkan oleh Allah SWT sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, bila sebut alamin itu tuan-tuan, dia merangkumi semua. Dia merangkumi manusia, dia merangkumi jin, dia merangkumi seluruh makhluk-makhluk yang ada yang melata di atas muka bumi. Semuanya rahmat, 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 rahmat. Artinya bila Islam itu datang tuan-tuan, semua dapat manfaat. Orang Islam dapat manfaat, orang yang bukan Islam pun dapat manfaat kalau Islam itu dilaksanakan. Ya. Jin pun dapat manfaat, binatang-binatang. Ya, semuanya dapat manfaat. Macam mana binatang-binatang dapat manfaat? Yang makhluk-makhluk lain dapat manfaat. Kita tengok contoh. Ya, dalam peperangan, dalam peperangan Nabi SAW memerintahkan supaya pertama antaranya dalam peperangan ini, peperangan berhadapan dengan musuh yang nyata. Kafir harbi kita panggil. Kafir harbi ini kafir yang menentang Islam, yang berada di luar negara Islam. Contohnya kalau kita di negara Malaysia, Singapura tu kalau dia menentang kita, maka dia adalah kafir harbi yang boleh diperangi. Contoh, itu kedudukan dia. Baik, kalau berlaku peperangan di antara Malaysia dengan Singapura, maka orang-orang Singapura boleh dibunuh dalam peperangan tersebut. Tetapi apa pesan Nabi? Antara benda yang tidak boleh dibuat, jangan kamu membunuh orang tua. Walaupun kafir, walaupun kafir harbi, orang tua yang tak akan sedia, tetap dibunuh. Satu, artinya rahmat tak? Rahmat. Orang tua yang tak berperang tak boleh bunuh. Rahmat untuk dia. Itu hukum Allah. Tengok perempuan yang tidak mengangkat senjata tak boleh bunuh. Rahmat, rahmat untuk mereka walaupun mereka kafir. Tengok kanak-kanak. Kanak-kanak pun tak boleh bunuh tuan-tuan. Kanak-kanak yang tidak berdosa. Tak boleh bunuh ni, dia tak berperang, tak boleh bunuh ni. Itu rahmat untuk orang yang bukan Islam. Kau nak apa lagi rahmat? Jangan kamu rosakkan berhala. Berhala pun yang orang kafir menyembah pun tak boleh dirosakkan. Itu peraturan Islam. Cantiknya orang bukan Islam mendapat rahmat di bawah undang-undang Islam, peraturan Islam. Rahmat tuan-tuan, pokok-pokok jangan ditebang, tak boleh. Pokok-pokok buah tak boleh.
boleh terbang dalam Quran juga, dan tak boleh nak pergi tempat-tempat jantan-jantan tebang pokok, contohnya buah-buahan dan sebagainya, tak boleh, berdosa. Binatang pun dapat rahmat, pokok-pokok pun dapat rahmat dengan apa yang jadi bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi kita, kita manusia. Ya? Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kamu ni kata Allah Taala, kita semua ni sebenarnya terlalu hampir di pinggir api neraka jahannam mulia sekali. Fa anqadhakum minha, Allah Taala selamatkan kamu. Daripada azab neraka, macam mana Allah Taala selamat? Kalau Allah Taala tak turun dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka confirm kita masuk neraka, tuan-tuan. Lihat ya, betapa hebatnya jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ni kalau tidak masuk neraka, tuan-tuan. Yang masuk neraka dah. Dan kalau kita ni tak Nabi tak datang zaman jahiliyah tu, masya-Allah. Dan kalau kita dengar cerita zaman jahiliyah tu, tuan-tuan. Ada salah sikit berperang, bunuh sana bunuh sini, tuan-tuan. Anak perempuan. Ya, kalau ikut zaman jahiliyah dulu, anak perempuan yang lahir, ha? Orang jahiliyah punya malu pada ketika itu. Kalau lahir anak perempuan hitam muka dia. Soalnya malu sangat-sangat. Dan aib sangat-sangat bagi mereka bila ada anak perempuan dalam keluarga dia. Bahkan Sayyidina Umar yang disebutkan di zaman jahiliyah sebelum dia masuk Islam, pernah dia meletakkan anak, gali anak dia hidup-hidup dan timbus, tuan-tuan. Begitu sekali kezaliman orang-orang yang bukan Islam masa zaman sebelum kedatangan Islam. Bila Nabi SAW datang, subhanallah, semuanya selamat. Kalau tidak, hari ini tak tahulah berapa orang dia tinggal, orang perempuan kumpus, tuan-tuan. Dan lahir perempuan terus tuan di tanah hidup-hidup, kan? Jadi semua itu, tuan-tuan, kita patutlah sentiasa ya, bersyukur kepada Allah SWT, ya? Kerana dengan sebab Nabi SAW ya, yang membawa hidayah kepada kita, membawa Al-Quran kepada kita, maka kita mendapat hidayah Allah SWT. Dan seperti mana yang dijelaskan di awal tadi, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah Taala berikan kepada umat manusia kecuali nikmat iman kepada Allah SWT yang kita perlu pegang, ya? Sekuat-kuatnya, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, pembahan yang dari Allah SWT, sebenarnya kita jelaskan tadi bahawa Nabi adalah pembawa hidayah. Nabi adalah pembawa hidayah kepada kita manusia. Dan subhanallah, Nabi, tuan-tuan, kalau kita banding cinta kita pada Nabi dan Nabi cinta kepada kita, subhanallah, jauh-jauh, ha, amat jauh perbezaan dia, tuan-tuan, ya, amat jauh perbezaan. Nabi SAW ya, dalam apa keadaan sekalipun, dia sentiasa, baginda SAW sentiasa mengingati. Sehingga kan di akhir hayat baginda SAW, ya, dan nazah pun dia masih lagi ummati, ya Allah, selamatkanlah umatku. Dia sentiasa ingat kepada umat dia, tuan-tuan. Ya, kalau Nabi SAW yang begitu susah payah menyebarkan Islam kerana demi untuk menyelamatkan umatnya, yang begitu susah payah daripada mula dilantik sebagai Rasul, di pulau, di seksa, di tidak seksa, maknanya dibalik dengan batu, di boycott dan sebagainya, untuk semata-mata untuk memberi hidayah kepada umat manusia. Kalau kita lupa jasa Nabi SAW, maka nampak sangatlah kita ni hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad yang tidak mengenal jasa, ya? Kecil hati Nabi, tuan-tuan. Yang kita orang tua pun kalau bagi duit kan anak, beli anak-anak, jaga anak-anak daripada kecil dah besar, dia dah boleh kerja, dapat duit, dia boleh hilang, senyap, telefon tak, dia telefon tak jawab, pun kecil hati, kan, tuan-tuan? Kecil hati, tuan-tuan, itu hanya bagi duit, ini bagi hidayah. Hidayah ni yang dibawa oleh Nabi SAW, yang kalau kita tak bersyukur dengan hidayah yang dibawa oleh Nabi SAW, maka kita ni memang manusia-manusia yang tak mengenal jasa. Sebab itulah, ha, kita kena banyak-banyak mengingati Nabi SAW, banyak-banyak berselawat kepada baginda SAW. Man salla alaihi marrah, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi asyara marrat. Ya, para siapa yang berselawat kepada Nabi SAW sekali, maka Allah Ta'ala akan selawat, maknanya akan selawat kepada Nabi SAW, akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali, tuan-tuan. Itu tanda kasih yang sayang Nabi SAW kepada kita. Tuan-tuan, kata Allah SWT, kemudian di antara perkara juga, ya, di antara perkara yang disebutkan oleh para ulama, ha, tentang kenapa kita perlu ikut Nabi SAW, ialah Nabi SAW ialah dia adalah
hamba Allah SWT yang paling mulia, yang mana kalau sekiranya ada pertelingkahan antara arahan Allah dan arahan Rasul, ya, dan juga arahan manusia, maka arahan Nabi mesti dilaksanakan terlebih dahulu. An-Nabiyyu awla bil mu'minin. Maknanya, mana orang mukmin itu sendiri, dia akan meletakkan Nabi di tempat yang nombor satu. Nabi dan Allah adalah tempat nombor satu. Dan kalau sekiranya ada apa yang kita lakukan itu bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul, maka wajib kita tinggalkan. Macam mana contoh dia? Contohnya mudah, tuan-tuan. Kita orang peniaga. Contoh peniaga, bila peniaga, Nabi kata apa dalam peniaga? Orang at-tajirul amin ma'an nabiyyin was-siddiqun wasyuhada was-salihin. Orang peniaga yang amanah, peniaga amanah bersama para nabi, para anbiya, para salihin. Tapi dalam kita peniaga, kita tak ikut sunnah Nabi berlaku amanah. Banyak orang, tuan-tuan, ya, Nabi pernah menegur seorang peniaga di zaman baginda SAW. Ramai sekarang ni pun banyak juga, tuan-tuan, ya. Dia peniaga apa dia? Peniaga buah tamar. Tamar tu tengok di luar, ya Allah, gemuk-gemuk, cantik-cantik, berkelak-kelak, cantik sangat. Tapi dalam ni letak yang buruk. Jadi kita ni tengok pergi, kalau pergi Mekah, tuan-tuan mungkin ada yang kena dia, ya. Di luar tu bukan cantik, tapi dia bukan ambil yang cantik tu. Yang cantik tu dia hias pemain, dia ambil bawah yang bubur dia ambil. Ini benda ni berlaku sejak zaman Nabi lagi. Jadi Nabi SAW kata apa dia? Man ghashshana falaysa minna. Orang yang menipu kami bukan daripada golongan kami, kata Nabi SAW. Artinya, kalau kita nak berniaga, berniaga itu sunnah Nabi. Bagus berniaga, tapi menipu, ya, menipu timbangan, menipu dalam apa saja bentuk, yang buat bisnes online, sebut di punya spek lain, hantar lain. Contohnya, menipu, bercanggah dengan sunnah Nabi. Artinya menyalahilah sunnah Nabi SAW, tak tepatlah, yang salahlah. Salahlah artinya, artinya kita telah mendahului diri kita berbanding dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi SAW. Dan sebab itulah kita kena bagi keutamaan kepada Nabi SAW. Baik, tuan-tuan. Kemudian, kita habis 10 minit, tuan. Boleh lagi? Kita habis, ada dua lagi. Ringkas, insyaAllah. Baik, kemudian yang keenam, tidak sempurna iman tanpa beriman kepada Nabi SAW. Ini ada kaitan sikit-sikit dengan apa yang kita sebutkan terdahulu, ya. Artinya iman itu seperti mana kita jelaskan, tidak akan sempurna. Kalau orang itu kata beriman mani kepada Allah, dia taat sungguh-sungguh pada perintah Allah SWT, tapi dia tinggalkan perintah Nabi SAW, maka pada ketika itu belum lagi boleh dikatakan dia itu beriman kepada Allah SWT. Sebab itulah dalam Al-Quran yang telah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Itu perintah Allah. Jadi kita sebutkan tadi ada kaitan juga. Jangan kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perintah yang direct, tuan-tuan. Wal kitab alladzi nazala ala rasulih. Kitab yang diturunkan ke atas Rasulnya. Wal kitab alladzi anzala min qabl. Yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebelum. Katakan Nabi SAW. Wa man yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Katakan kata Allah SWT. Para siapa yang kufur bukan saja pada Allah. Kalau dia kufur pada Allah, kufur kepada Allah, tak beriman kepada Allah, kufur dia jadi kafir, keluar dari Islam. Pada siapa yang kufur pada para malaikat, juga keluar dari Islam. Jika kufur dengan kitab-kitab Nabi, kitab-kitab yang turunkan Allah Ta'ala, juga keluar daripada Islam. Kufur pada Rasul-Rasul pun keluar daripada Islam. Kufur pada hari kiamat, maka keluar juga daripada Islam. Maka kalau mereka keluar, mereka kufur kepada semua yang kita sebutkan tadi, maka mereka menjadi orang-orang yang sesat. Jadi mau tak mau, tuan-tuan, suka tak suka, kita kena ikhtiar, kita kena cari jalan, ya? Macam mana kita nak taat kepada Allah SWT dan taat juga kepada Nabi SAW, ya? Baik. Kemudian yang terakhirnya, tuan-tuan, untuk malam ini, ya? Kenapa kita perlu mengikuti Nabi SAW? Kerana kita amat-amat memerlukan Nabi SAW. Nabi tak perlu kita, tuan-tuan. Nabi tak perlu kita, tapi Nabi sangat sayang kepada kita. Ya, kita tak selawat kepada Nabi pun, Nabi dah selamat. Dia confirm masuk syurga. Ya, kita engkar kepada Nabi pun, Nabi tetap selamat. Nabi tetap berada di syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi di sisi Allah.
Kita engkar, kita tak taat pada Nabi pun Allah tetap letakkan Nabi di tempat yang paling tinggi di sisinya. Ya, Nabi tak perlukan kita, tapi kita amat memerlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itulah tuan-tuan, ya, kita kena cuba yang merapatkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana secara naturalnya bila kita berbaik dengan Nabi, maka kita dengan sendirinya berbaik dengan Allah. Bila kita kasih kepada Nabi, maka kita akan automatically kasih dengan Allah. Sama juga hari ini tuan-tuan, ya. Kalau kita tak ada kereta bisnis, ada kawan, ada kereta bisnis, kita tumpang kereta bisnis dia pun, kita pun rasa Masya Allah bestnya. Kita bukan menteri tuan-tuan. Ya, kalau kita ada sahabat kita menteri, kampung kita dekat Sarawak ada menteri, menteri balik sekali-kali, naik duduk sebelah dia, Allah Akbar, rasa hebatnya tuan-tuan. Belum lagi jadi menteri, jadi kawan menteri dia, orang kampung menteri dia pun hebat dah rasanya. Sama lah juga, ya, kalau kita jadi kawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut nama kita, Nabi sebut maknanya kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah SWT, maka pastinya Allah Taala akan menyayangi kita juga tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita sentiasa perlu rapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana apa tuan-tuan? Di dunia kita tak perlu Nabi. Setuju tuan-tuan? Di dunia sekarang kita tak perlu Nabi. Dunia sekarang ni kita tak perlu pahala. Setuju tuan-tuan? Di dunia pahala pakai dah. Ada orang bagi duit. Pergi solat RM10, keluar je bagi duit. Kalau bagi RM10 sekali datang solat, confirm penuh masjid tuan-tuan. Tak ada. Pahala ni benda-benda duit akhirat. Dan pahala ni harta akhirat. Ya, Nabi juga yang kita perlukan semasa di akhirat. Tapi untuk dapat akhirat, kita kena beramal sekarang. Tak boleh dah mati baru nak taubat, tak boleh. So sekali kita persiapkan diri jadi kekasih Rasulullah. Banyakkan selawat kepada Nabi, banyakkan ikut sunnah Nabi SAW, rapatkan hubungan kita dengan Nabi SAW. Contoh, barulah kita nanti di akhirat insyaAllah akan disayangi Nabi. Bila Nabi sayang dengan kita, Nabi akan beri syafaat kepada kita insyaAllah. Itulah di antara sebab yang terakhir yang kita nak bincang hari ini. InsyaAllah di hari akhirat, tuan-tuan, kalau kita dengar cerita bagaimana dahsyatnya hari akhirat, ya, begitu manusia berapa jumlah bilangan, ya, yang kita tak tahu jumlahnya, Allahu a'lam bisawab, ramainya manusia, ya, sehingga kan dikatakan matahari sejengkal di atas kepala dia, ada yang tenggelam dalam peluhnya, ada yang tenggelam dalam darah nanahnya, ya, ada yang tenggelam terus pun ada lemas tapi tak mati-mati tuan-tuan. Dahsyatnya, sehingga kan ada yang sanggup kata biarlah masuk neraka pun tak apa, asalkan lepas daripada azab pada masyarakat itu tuan-tuan, punya dahsyatnya. Pada ketika itu orang manusia mencari-cari siapakah yang boleh menyelamatkan mereka, mempercepatkan dia punya balat berbagai penghisapan dia daripada masyarakat mereka, pergi kepada Nabi Dewa Adam, pergi kepada Nabi Musa, pergi kepada Nabi Isa, ya, kemudian akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu memberikan syafaat tuan-tuan. Jadi siapa yang akan dapat syafaat? Mereka yang hampir dengan Nabi SAW, mereka yang taat kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, minta Allah SWT, marilah yang kita sama-sama berusaha mengikhtiar sedaya upaya kita untuk menjadi kekasih-kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa berselawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa taat dan patuh kepada perintah Nabi dan perintah Allah SWT, dan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat Allah di hari akhirat nanti insyaAllah. Itu saja tuan-tuan, dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada surau Taman Ekzola, kerana sudi menemukan saya pada malam ini. Yang baik, dan Allah SWT yang lemah, yang kurang, saya minta maaf yang banyak. Aku lupa lihat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kenal, dia bukan gua.
lepas yang nanti di ibu kota. Tapi yang hebat tadi saya telah mengetahui, setelah saya mengenali dia, saya cukup kagum lah. Isteri dia bukan kat ni, bukan satu tempat. Seorang di dulu, satu di Seremban, satu di Pahang, satu lagi kat luar negara, di Brunei. Yang seorang lagi, sama-sama orang kami, rumah depan ni, rumah ini pun rumah orang empat. Keliling. Jauh pun beza ni dia. Tadi Sabah tu tak ada lah berapa peratus, 300 peratus ke lebih lagi. Jadi mungkin selepas siap buku yang ni, tapi kita harap buku yang kedua tu lama sikit lah sebab pagi orang yang baca buku yang pertama tu. Saya lama dengan dia pun, saya pun heran tak berjangkit dengan saya. Jadi alhamdulillah banyak pengajaran saya dapat dari dalam pengajaran-pengajaran dan kesempatan yang kita dapat. Semoga dengan nama-nama tadi kita dapat mempertingkatkan amal kita sebagaimana disebut oleh Ustaz tadi, bahawa apa yang kita akan bawa ke akhirat nanti ialah amal kita, pahala kita yang kita buat. Dengan amal, dengan pahala yang kita insyaAllah akan membatalkan, menghapuskan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Jadi bagi pihak apa ni dalam kuasa masjid, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua Tuhan yang sudah hadir pada malam. InsyaAllah kita tangguh kita punya program malam ni, dan juga selepas solat isyak kita ada jamuan. Kita tangguhkan dengan tasbih kepada Rasulullah.